بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد صبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح مسلمين مسلمات جماعة مجلس كجيان بعد المغرب مستجامي Al-mubarakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ma taraka min al-kamali shay'an man aqama nafsahu min rabbih maqama 'abdihi min nafsihi. Dikatakan bahwasanya tidaklah meninggalkan kesempurnaan apapun seseorang yang menempatkan dirinya di hadapan Tuhannya sebagaimana dia menempatkan hamba sahaya nya di hadapan dirinya. Ya. Ini bahasan tentang bagaimana seorang hamba Allah Subhanahu wa taala menempatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Pembicaraan ini berkenaan tentang hamba Allah yang ingin sampai pada titik kesempurnaan. Ma minal syai'an. Di sini dikatakan tidaklah meninggalkan kesempurnaan apapun. Man aqama nafsahu seseorang yang menempatkan dirinya merabih di hadapan Tuhannya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Dia menempatkan hamba sahayaknya di hadapan dirinya, maka ma'addihi min Kita punya orang yang kerja sama kita, ada orang jadi bawahan kita. Kalau ada orang jadi bawahan kita, yang paling kita senang dari dirinya apa? Kalau dia patuh sama kita. Kalau dia taat sama kita. Kalau dia ikuti apa yang kita perintahkan padanya. Kemudian kita mengatakan di antara sekian karyawan yang saya punya, ini orang yang terbaik yang saya miliki. Ya. Maka di sini dikatakan, kalau orang itu dia pingin tampil sempurna di hadapan Allah, menjadi insan kamil. Hamba Allah yang sempurna di hadapan Allah, yang baik, yang taat, yang patuh. Cobalah dia bayangkan dirinya ketika dia punya orang bawahan. yang tentu dia senang kalau bawahannya itu taat dan patuh padanya maka Allah subhanahu wa ta'ala tentu akan sangat menyayangi hambanya yang senantiasa memiliki kepatuhan yang totalitas yang penuh yang utuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika kita perhatikan para ulama salafus salihin dahulu Mereka menjalin hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memposisikan diri mereka itu betul-betul sebagai hamba Allah yang merendah, yang tunduk, yang patuh tanpa syarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan kepada Allah inilah yang kita sebut dengan al-ubudiyah. Ya. yaitu kedudukan dikatakan kedudukan manusia yang paling tinggi itu di sisi Allah ketika dia betul-betul mempersembahkan ibadahnya secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat suka dipanggil dengan kata Muhammad abduhu wa rasuluh. Muhammad abduhu hamba ya Allah yang beribadah semata-mata kepada Allah yang rela menjadi budaknya Allah subhanahu wa ta'ala makanya dalam surat Ibrahim itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman alif lam Ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadzulumati ilan nuru biizni rabbihim ila siratil azizil hamid itu kitab Allah berbicara tentang Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad fungsinya adalah salah satu fungsinya yaitu litukhrijan nasa minadzulumati ilan nur mengeluarkan manusia dari zulumat dari kegelapan-kegelapan menuju satu titik cahaya mengeluarkan manusia dari tertundukkan mereka kepada makhluk menuju satu titik cahaya yaitu ketundukan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan manusia dari segala macam bentuk perbudakan menuju kepada satu titik perbudakan yaitu hanya menjadi budaknya Allah hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mengeluarkan manusia dari kebiasaan menghamba kepada makhluk atau menghamba kepada benda atau menghamba kepada harta menuju kepada satu titik penghambaan yaitu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi ketika seorang mukmin, orang yang beriman kemudian dia ingin sampai pada Kedudukan yang tertinggi Kedudukan yang terpuji Maka dia harus Persembahkan ibadahnya yang totalitas Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan orang yang sampai pada Derajat maqamah mahmuda Dicapai lewat apa? Hah? Apa dicapai dengan nimbun harta? Ngumpul kekayaan? Jabatan yang mentereng? Rumah yang besar? terus Allah katakan orang-orang seperti ini dia maqama mahmuda tidak dicapai lewat ibadah salah satunya jalan yang dirintis adalah qiyamul lail tahajjud faminal <tuh> laili fatahajjat bihi nafilatan asa rabbuka maqaman mahmuda itu Allah nyatakan bahwasanya Allah akan tempatkan seorang hamba dalam maqam mahmuda tempat yang terpuji yang dia jemput tempat yang terpuji tersebut dengan cara apa? Ibadah. Dia cari dia cari tempat yang terpuji itu lewat bangunnya di malam hari. Ketika kebanyakan mata sedang terlelap tidur Terus dia gunakan waktunya itu Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Allah mengambil Ketika seorang hamba Allah dia mengambil Waktu Istirahatnya itu Dipakai untuk dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dia campakkan rasa lelahnya Ya kan? kan Sudah lelah tuh malam sudah lelah Dia harus istirahat Dia campakkan rasa lelahnya dia tunjukkan betapa dia memiliki loyalitas yang begitu besar kepada Allah lewat ibadah. Kita kalau punya karyawan yang jam kerjanya itu yang sudah diberikan jam kerja, tapi ternyata dia bekerja melebihi jam kerjanya. Kita puji nggak dia? Kita banggakan nggak? Kita kasih dia bonus tidak? Ada tukang kerja. Biasanya bubarnya tukang itu kerja sampai jam berapa? Setengah lima, jam lima. Tapi pas maghrib, habis maghrib kita lihat dia masih kerja, masih acian, masih perbaiki ini, perbaiki itu sampai jam 8. Kita senang gak tuh? Waktu yang sebenarnya dia sudah harus istirahat, tapi dia masih gunakan waktunya tersebut buat bekerja untuk rumah kita. Kira-kira di antara 10 tukang yang kita punya ada dua yang kayak begitu. Suka kita kasih bonus gak? Ya? Diam-diam kita kasih bonus. Karena kita senang sama dia. Nah ini ada hamba Allah. Dia cari kemuliaan. Dia cari tempat yang mulia, posisi yang mulia. Lewat cara apa? Lewat cara ibadah. Jadi ada ibadah ekstra. Kan tahajud itu kan ibadah ekstra. Ya. Kalau ibadah-ibadah yang wajib itu memang harus sudah harus dikerjakan, tidak bisa ditawar. Tapi ada ibadah-ibadah ekstra yang ketika seorang hamba Allah itu melakukannya, dia mendapatkan tempat yang terpuji, tempat yang khusus. Mendapatkan nilai-nilai pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hamba Allah yang betul-betul mengabdi dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ranah ibadah itu itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an adalah hamba-hamba Allah yang memang sadar diri bahwasanya dia sebagai seorang yang fakir karena Allah sudah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Fatir ayat yang ke-15 di situ Allah berfirman ya ayyuhannas nas wahai sekalian manusia Siapapun kalian kata Allah Ini semua manusia Tidak pandang dia mukmin atau dia kafir Allah katakan Ya nas Antumul fuqara ilallah Kalianlah manusia-manusia yang Bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Fakir itu artinya bergantung Bersandar Dan kita semua ini fakir tidak ada yang tidak fakir. Dan Allah katakan antumul fuqara. Jangankan kepada Allah kita ini fakir kepada sesama manusia. Ada orang kaya punya rumah yang begitu besar di atas tanah 2000 meter yang dia bangun empat lantai memakai lift ada kolam renangnya ada tempat bermainnya sekaya apapun dia dia tetap fakir kenapa dia masih bergantung kepada pekerja yang berada di rumahnya dia bangun rumah besar di atas tanah 2000 meter Empat lantai Ada liftnya Ada kolam renangnya Ada tempat bermainnya Bisa nggak dia urus sendiri? Gak bisa Dia tetap fakir Dia tetap fakir Dia butuh Orang-orang yang ngurus rumahnya Itu butuh berapa tenaga itu Yang ngurus kolam renangnya Yang ngurus tamannya yang ngurus lampunya, yang ngurus liftnya, yang ngurus kebersihannya, tetap fakir, ya dia jadi seorang menteri yang dapat mengeluarkan kebijakan tetap fakir gak? tetap fakir, butuh asisten, butuh sopir, butuh ada sekretaris yang menjadwalkan dia kemana dia hari ini, besok kemana. dia seorang raja yang menguasai beberapa wilayah, fakirnya tetap fakir, ya. Dia butuh pembantu-pembantunya Yang setia bersamanya Agar dia dapat mengendalikan Negara kekuasaannya Nah Allah sebut Ya ayuhannas Antumul fukara Ilallah Kalian itu butuh Sama Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu wal ghaniyul hamid Dan Allah subhanahu wa ta'ala Yang ghani Yang kaya, apa itu rani? Tidak hanya sekedar kaya, rani, kaya, dan tidak memerlukan sesuatu. Allah tidak perlu. Ya. Allah ingin tinggal, Allah ciptakan. Allah ingin, Allah inginkan. Allah tinggal, katakan: "Kun faikun." Allah Allah Al-Ghani dan Allah Al-Hamid Allah yang maha terpuji jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ayat ini menunjukkan bahwasanya manusia itu pada hakikatnya sangat butuh dan bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka yang tidak menunjukkan kebutuhannya kepada Allah adalah manusia yang takabur, yang congkak, yang sombong. Lahir batin kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keinginan kita ini sampai keinginan kita saja kita butuh Allah yang mengatur keinginan kita agar segala macam bentuk keinginan kita menjadi keinginan yang baik niat kita menjadi niat yang baik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan limpahan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa selalu mempersaksikan ketergantungan dan kebutuhan mereka dalam urusan apapun, urusan agama, Urusan dunia mereka tunjukkan ketergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat mereka tunjukkan lewat cara memohon dan harapan yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar menolong mereka, membantu mereka, memudahkan urusan mereka, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai menjadikan diri mereka orang-orang yang bersandar kepada sesama makhluk walaupun cuma sebentar ya. kita ingat ada doa yang sering dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu akhirnya saat ini menjadi doa yang sering kita lantunkan di pagi dan di sore hari salah satunya apa itu? ini dalam riwayat hadis Imam An Nasa'i Imam Al Hakim kita minta sama Allah Nabi ajarkan kita minta sama Allah Ya Allah jadikanlah semua urusanku baik Dan janganlah engkau ya Allah membiarkan diriku Bersandar kepada diriku sendiri Walaupun cuma sekejap Terfata'id Jadi bukan kita minta sama Allah jangankan bersandar sama manusia kita bilang ya Allah jangan ya Allah jangan kau jadikan aku ini hambaMu yang bersandar pada diri sendiri walaupun cuma sebentar. Jadi kita ini sampai diajarkan sama Nabi jangankan kepada manusia kita bersandar sama diri kita sendiri pun kita tak patut bersandar karena diri kita ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin urus diri kita ini, kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki diri kita. Ya. Karena ada orang bilang, "Tenang, saya bisa ngurus sendiri." Allah yang ngurus. Kevin ente bilang ente bisa ngurus sendiri. Dari mana yang bisa ngurus sendiri? Allah yang ngurus. Nah, saya sudah biasa mandiri urus nih. Allah yang membuat ente terlihat mandiri itu Allah yang membuat ente terlihat mandiri yang membuat ente kuat dapat melakukan itu sendirian Allah yang bikin ya coba kalau terkilir sedikit mau apa ya pemain bola hebat gocekannya jago dia bisa bangga bisa bangga dengan kakinya wah dia salah loncat saja ya. Nih, kemarin ada salah satu jamaah. masih muda, sering main bola sama teman-temannya. Teman-temannya suka andalkan dia. Masya Allah, jago mainnya, ada bola tinggi, diambil pakai kakinya, salah loncat ya, salah loncat dan salah turun. Itu bergeser tempurungnya. Wah dia bilang ya Allah sakit Kayak apa itu Allah geser sedikit tuk, gitu. Akhirnya harus istirahat Istirahat Harus diurut Berapa bulan tidak boleh beraktivitas Yang berat-berat Dirinya sendiri tuh Dirinya sendiri jadi kita ini hari-hari harusnya ketika kita mau make mau memakai anggota tubuh kita ini semua yang ada di organ kita ini kita ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa diajarkan semua dalam bentuk doa kan? Pakai baju, ada doanya menghadap kaca, ada doanya. Kita bergerak keluar rumah ada doanya, naik kendaraan ada doanya. Sampai kita rebahkan tubuh kita ini yang milik kita ini dan bukan milik kita sebenarnya, miliknya Allah. Tubuh kita ini kita rebahkan, kita rebahkan di atas tempat tidur pun kita doa. Berarti memang kita tidak punya kuasa utuh atas tubuh kita. Penguasa utuhnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ucapan para ulama Salafus Salihin mengatakan, "Kesempurnaan makhluk atau kesempurnaan manusia adalah..." ketika manusia tersebut merealisasikan al-ubudiyah atau penghambaan dirinya kepada Allah dan semakin bertambah kuat realisasi tersebut ya, realisasi penghambaan diri itu maka semakin bertambah kesempurnaannya semakin tambah kemuliaannya dan semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi penghambaan diri atau beribadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah sesuatu yang menghimpun rasa cinta kita yang begitu utuh kepada Allah plus sikap merendahkan diri yang sempurna di hadapan Allah. Jadi kita datang kepada Allah itu dengan dua ini, dengan dua aspek ini. Yang pertama, ya. Kita menghimpun rasa cinta kita yang begitu besar, dan kita persembahkan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang berikutnya, apa plus ada merendahkan diri kita di hadapan Allah? Betul-betul merendahkan diri. Bukankah seorang pecinta itu rela merendahkan dirinya di hadapan yang ia cintai? Bukankah seorang pecinta itu kalau dia jatuh cinta dia rela untuk mengemis cinta di kepada pujaan hatinya, ya kan? Rela berbuat apa saja, rela berkorban, bahkan kadang-kadang rela membuat hal-hal yang ngawur dalam pandangan manusia yang lain. Itu kan ketika dia jatuh cinta terhadap makhluk juga sesama manusia. Ini bayangkan. Yang dia cinta ini adalah Allah, penciptanya. Nah, maka ulama mengatakan, ya, "Ibadah itu menghimpun dua ini: menghimpun rasa cinta yang utuh, kemudian disertai dengan sikap merendahkan diri yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." ucapan yang lain lagi dari para ulama salafus salihin mengatakan ibadah atau penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengandung kesempurnaan dan puncak kecintaan itu ya di mana kita mampu merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka dalam Al-Quran, itu Allah katakan, "Ada hamba-hamba Allah, katanya cinta sama Allah, tapi ternyata tidak benar-benar cinta." Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, nasi min an "Di antara manusia, kata Allah, ada di antara mereka yang menjadikan tuhan-tuhan kecil." sebagai tandingannya. Mereka mencintai Tuhan-Tuhan kecil tersebut seperti mereka mencintai Allah. Allah ini kan lihat terus. Allah pantau terus. kan Allah ini melakukan muraqabah. Melakukan pemantauan dan menelisik setiap gerak-gerik kita. Setiap perbuatan kita, setiap sikap kita, bahkan sampai keadaan hati kita. Allah lihat katanya cinta, tapi kenapa dia masih mencintai yang lain? Dia mengatakan dia cinta kepada Allah, tetapi dia tiba, di saat yang bersama dia tidak tunduk. Bilang cinta sama Allah, Allah Tuhannya, tapi tidak datang ibadah. Tidak sholat Tidak puasa Tidak menjalani Nilai-nilai ketaatan Kepatuhan kepada Allah Maka ada ulama pernah bilang begini Kalau engkau punya kekasih hidup Dia bilang sama engkau saya, saya ini cinta sama engkau Dan saya akan cinta Kepadamu selamanya Tetapi engkau lihat Dalam kesehariannya dia tidak sholat Jangan percaya ucapan cintanya itu Jangan percaya kalaupun dia tunjukkan pengabdiannya kepada dirimu itu palsu pengabdiannya. Kenapa? Karena terhadap Sang Maha Pencipta saja dia tidak cinta lewat ketaatan, bagaimana mungkin dia tulus mencintai makhluknya? Bagaimana mungkin dia cinta sama kita? Jika sama Allah saja yang memiliki dirinya itu dia tidak cinta. Dia tidak sholat, maka jangan pernah percaya sebenarnya dengan rangkaian kata-kata cinta yang diucapkan oleh manusia-manusia yang tidak menunjukkan penghambaan dirinya kepada Allah. Ucapan cintanya itu hanya rangkaian kata-kata, tetapi tidak ada isinya, tidak ada maknanya, karena pecinta sejati itu adalah. Orang yang betul-betul menunjukkan penghambaannya kepada Allah murni, tulus, sungguh-sungguh. Nah, kalau dia berbicara tentang cinta dan dia ahli ibadah, maka dia adalah pecinta yang sesungguhnya, dan ucapannya tentang cinta akan sampai dalam hati-hati manusia. Tetapi kalau dia berbicara tentang cinta lewat syair-syair yang begitu indah, dan dia bukan seorang ahli ibadah. Dia bukan penghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka rangkaian kata cintanya itu hanya Sekedar manis di bibir Dan enak didengar oleh telinga Tidak akan mungkin masuk ke dalam hati Dan turun pada jiwa manusia Maka Allah katakan Ada yang begitu Mencintai pernak-pernik Materi duniawi Mereka mencintai karunia-karunia Allah itu ya, seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu Allah bilang lain sama orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu memiliki tingkatan cinta yang begitu besar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Al-Imam Ibnu Qayyim beliau pernah berkata, tidak ada jalan menuju keridaan Allah Subhanahu wa taala yang lebih dekat dari jalan ubudiyah ibadah Pingin dekat sama Allah jalan utamanya kata Imam Ibnu Qayyim tidak ada jalan lain tidak ada jalan lain melainkan lewat ibadah penghambaan diri totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala dan kata beliau tidak ada hijab Maksudnya tidak ada penghalang menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang lebih tebal dari pengakuan membanggakan diri diri sendiri. Itu jadi hijab. Jadi orang yang membanggakan dirinya sendiri merasa bahwasanya apa yang dia dapatkan itu lewat usahanya, apa yang dilakukan itu karena kebisaan dirinya sendiri, itu hijab yang tebal ketika seseorang dia membanggakan tentang dirinya sendiri atau kagum sama dirinya sendiri. Ya, makanya ada hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmizi tentang salasun muhlikat. Ada tiga hal yang merusak tatanan ibadah manusia. Tatanan ibadah yang sudah baik itu bisa rontok, hancur lebur, berantakan. Yang pertama syahun muta, pelit yang diikuti. Punya sifat pelit semua punya sifat pelit kan ada bakhil manusia punya bakhil macam-macam bakhilnya tebal tipis banget ada yang banget 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 ada yang super pelit 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 nah, kalau dia ikuti itu itu bisa merusak tatanan ibadahnya yang kedua wahawan mutaba hawa nafsu yang dituruti semua kita ini punya hawa nafsu tapi kalau kita tidak mampu mengekangnya mengendalikannya kalau kita turuti itu merontokkan amaliyah ibadah kita hmm. Yang ketiga, kata Nabi, "Jabul marilinafsi kagum sama dirinya sendiri, ya. kagum kalau doanya mustajab, kagum sama doanya mustajab. Dia tidak tahu yang jadikan doa dia mustajab." Siapa Allah kagum sama keilmuannya yang begitu banyak, kagum sama kecerdasan akalnya, kagum terhadap kemampuan hafalannya yang begitu kuat. Kagum dengan ketampanannya, ketenangannya, kagum dengan kecantikannya, kecerdasannya, bahaya. Ini bisa menjadi hijab ya. Ya. antara dirinya dengan sang pencipta. Ya. Jadi berarti penghambaan diri kita kepada Allah ini berporos pada dua patokan kecintaan yang utuh kemudian penghinaan diri kita yang sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala fakir harus rasa diri kita ini fakir Oke, kenapa tuh ulama-ulama dahulu kalau mereka ngarang kitab terus mereka bilang apa? al-faqiru ilallah artinya apa? Orang yang senantiasa butuh Terus sama Allah Iya Walaupun ilmunya sudah banyak Tapi tetap merasa dia fakir Tetap butuh Sama Allah subhanahu wa ta'ala Butuh dibimbing sama Allah Diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dihadirkan rahmat Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alimam al-Qurtubi Pernah berkata, "Barang siapa yang selalu taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menyibukkan pendengarannya, penglihatannya, lisannya, hatinya, dia sibukkan dengan ketaatan kepada Allah lewat pendengarannya, penglihatannya." Lisannya, hatinya, disibukkan semata-mata untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dialah kata Imam Al-Qurtubi, orang yang berhak mendapatkan nama sebagai hamba Allah sejati. Tetapi kata beliau, barang siapa yang melakukan kebalikannya, penglihatannya, pendengarannya, lisannya, hatinya dia gunakan bukan untuk ketaatan kepada Allah dia gunakan dan dia pakai untuk bermaksiat jalan Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan aneka kedurhakaan kata Imam Al-Qurtubi orang seperti inilah yang Allah katakan orang ini seperti hewan ternak yang Allah sebut dalam surat Al-A'raf itu ulaika kal an'am balhum adal kenapa Allah katakan itu karena dia tidak menggunakan apa yang sudah Allah berikan. Panca indra yang sudah Allah berikan itu dia tidak pakai untuk nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan itu dia persis seperti hewan. Bahkan lebih buruk. Lebih jahat daripada hewan. Lebih sesat lagi. Nauzubillah wal Insya Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang sambil berdoa kepada Allah mengharap Allah hadirkan ridhonya dalam kehidupan kita Allah tetap tuntun kita Allah jaga seluruh kebaikan yang telah kita rintis kita memohon kepada Allah agar kebaikan yang telah kita lakukan tersebut tetap dapat kita kerjakan terus menerus tetap dapat kita rawat tetap dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita memohon kepada Allah agar Allah jaga kita dari segala macam bentuk godaan, gangguan dari setan yang setiap saat mengintip kita, mengintai kita. Kapan kita lengah, disitulah dia masuk untuk menggoda kita, bahkan bisa jadi sampai menjerumuskan kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin nabil ummi وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين ما سما سما؟ يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا بها يلا بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبالله التوفيق والهداية والرضا والإناية والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.